Ya, masih dalam rangka peringatan Paskah nih Sheila ya. Mm-hmm. Jadi di Filipina ini ada atraksi cukup unik yang cukup ekstrim juga, yaitu penyalipan massal. Betul Taufik, ritual ini diadakan bertepatan dengan perayaan Jumat Agung atau hari pada saat Yesus Kristus disalibkan. Ratusan orang berkumpul di sekitar Bukit Pedesaan Cutut, sekitar 50 km utara Manila, Filipina, untuk menyaksikan sebuah ritual penyaliban. Ritual yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, diselenggarakan setiap tahun untuk memperingati kematian Yesus atau setiap Jumat Agung dalam masa perayaan Paskah. Dalam ritual penyaliban ini, puluhan orang rela disalib dan menahan sakit. I have no words for it actually. It was really painful and yeah, I was thinking all the time like why would you do that actually. Salah seorang peserta yang sudah puluhan kali menjalani ritual ini ingin segera mencari pengganti untuk dirinya. Yung magandang halimbawa sa mga tao, wala siyang ganong bisyo, yung alak, lalong-lalo yun siyempre yung droga. Meski ritual ini menjadi daya tarik utama wisatawan, namun gereja Katolik menentangnya karena dianggap sebagai penyimpangan. Dan ini memang menjadi kontroversi nih Sheila ya. Antara lain ketika tangannya itu benar-benar dipaku, jadi peserta yang ikut itu benar-benar merasakan seolah-olah penderitaan Tuhan Yesus pada saat itu. Benar, tapi ini tidak bisa ditiru semua orang ya, Taufik. Harus diperhatikan lebih jeli dari sisi kesehatan dan juga sisi lainnya agar tidak sembarangan dicoba sama yang di rumah. Nah,